الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير كيف حالكم الحمد لله بخير نؤمن بالله ونحب القران الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ابا انا صليت Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini, Ibu akan memberikan penjelasan tentang mahwal Islam. Apa itu Islam? Islam adalah agama yang dibawa oleh para utusan Allah dan disempurnakan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki sumber pokok Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk kepada umat manusia sepanjang masa. Dan Allah telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واثممت عليكم عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دِينًا. yang artinya telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Allah telah memilih Islam menjadi agama yang sempurna, dan ketika kita menjadi seorang Muslim, Muslim yang kafah, maka kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Contohnya, ya kita harus melaksanakan apa? Salat lima waktu, ya. Karena itu hukumnya wajib. Ya. Ada rukun Islam, ya, rukun Islam yang di yang diberikan kepada manusia dan itu harus dilaksanakan. Apa coba pertama rukun Islam yang pertama? Syahadat. Ya, yaitu dua kalimat syahadat. Yang kedua apa? Salat. Ya, yang kedua salat. Yang ketiga apa? Membayar membayar zakat. Yang keempat? Puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima? Pergi haji ke mana? Ke Baitullah. Ya. Islam adalah kepatuhan menjalankan perintah Allah dengan segala keikhlasan, kesungguhan hati. Sesuai dengan arti kata Islam yaitu penyerahan. Menyerahkan diri ya. Menyerahkan diri kepada siapa sepenuhnya? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim harus menyerahkan dirinya kepada Allah secara total ya secara sempurna karena memang manusia diciptakan Allah untuk mengabdi kepada kepadanya di surah al dhariyat Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim wa jinna wal insa illa liya'budun dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah kecuali untuk menyembah kepada Allah jadi Islam adalah agama yang benar yang hakiki dan hanya Islamlah agama yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Imran Bismillahirrahmanirrahim inna dina Aindallahil Islam Sesungguhnya agama yang benar pada sisi Allah adalah agama Agama Islam Dan di surah Al-Imran ayat 85 Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Wa man yabtaghi ghayral islami dinan minh فلن يقبل منه وهو في الآخرة من Barang siapa mencari agama selain agama Islam Maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang yang merugi Jadi hanya Islamlah yang akan diterima di sisi Allah Meskipun telah jelas bahwa Islam agama yang benar, tetap saja banyak manusia yang tidak mau mengikutinya. Ya, banyak yang tidak mau melaksanakan perintahnya. Ibu yakin anak-anak santri bait Qurani semua sudah menjalankan perintah Allah, menjalankan syariatnya. Sudah bisa melaksanakan sholat lima waktu, juga sholat sunnahnya ya contohnya apa sholat tahajudnya sholat duhanya kemudian puasa senin kamisnya ya apalagi puasa ramadan pasti puasanya full semuanya kemudian apalagi membayar zakat dan insya Allah mudah-mudahan ketika kita nanti dewasa kita bisa melaksanakan ibadah haji dan itu termasuk rukun Islam yang ke yang kelima. Jadi, orang-orang Islam adalah pilihan Allah, orang-orang pilihan yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak menyimpang dari kebenaran dan mengikuti jalannya yang lurus. Sebagai agama terakhir yang sempurna, jadi Islam sebagai agama yang terakhir yang Allah sempurnakan. Kekal, ya. Islam dilengkapi dengan peraturan, bimbingan dan petunjuk yang diperlukan oleh manusia yang senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan. Islam mengatur hubungan antara makhluk dan manusia dan juga antara manusia dan alam semesta. Jadi Ketika kita menjadi orang Islam, menjadi seorang muslim, maka kita harus melaksanakan perintah Allah dan harus menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena al-islamu ya'lu wa la alih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang meninggikannya. Maka dari itu ibu berpesan Laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Dan jauhilah apa yang dilarang oleh Allah Baik mungkin hanya itu penjelasannya Nanti hadisnya kita akan lanjutkan minggu depan Dengan menghafal hadisnya Jazakumullah khairan kasiran Semoga Allah selalu membimbing kita Dalam Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.